بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد كمسلمين والمسلمات الاخوان والأخوات جماعة مغرب رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita membaca Kitabut Tauhid, mengkaji pembahasan tentang tauhid, bagaimana kita dalam kehidupan ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak menyembah kepada selain Allah hanya menyerahkan seluruh penghambaan kita dari doa, harapan, tawakal, cinta semuanya itu kepada Allah saja tidak kepada selain Allah. Di malam hari ini kita masuk di Kitab Tauhid bab ke-20 insyaallah. Yang dibawakan oleh asyik al-imam al mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab rahmahullahu ta'ala. Kata beliau rahmahullah, kita lihat bab yang beliau bawakan. Babu maja'a taglid. Iman abadallah. Indah kobri rajulin soleh. Pakai faida abada. Ini masya Allah bab ini bab ya besar sekali. Kalau orang-orang kuburin para penyembah kubur, tidak mungkin mau melihat bab ini. Bahkan mereka akan mengatakan ini versi Wahabi. Seperti biasa begitu. Karena ini bab penulis buat bab ke-20 dalam kitab Tauhid untuk membantah orang-orang yang mengagungkan dan membesarkan kuburan. Bahkan kuburan Nabi SAW. Ini belum bantah dengan hadis-hadis Nabi sebentar yang belum akan bawakan. Kata beliau Rahmanullah, bab Majaa apa yang datang maksudnya dalam syariat tentang masalah at taglit yaitu teguran keras atau yang keras bagi orang yang menyembah Allah. Tapi di kuburan orang soleh, teguran keras, larangan keras bagi orang yang menyembah Allah. Tapi di kuburan orang soleh, ini dilarang. Menyembah Allah, tapi di mana? Di kubur. Ini dilarang dengan keras. Sebentar ada lagi. Pakai pak ida kemudian beliau bertanya kepada kita. Bagaimana lagi kalau diibadahi? Beribadah kepada Allah. Di kuburan orang soleh. Padahal kepada Allah. Tapi di kuburan. Tidak boleh dalam syariat. Maka bagaimana lagi kalau menyembah orang soleh itu sendiri? Bagaimana kerasnya? Itu pertanyaan beliau. Syariat datang melarang kita untuk beribadah kepada Allah di kuburan. Maka bagaimana lagi kalau kita beribadah kepada kuburan itu, bukan kepada Allah. Kalau ada orang menyembeli di kuburan karena Allah, dia baca bismillah karena Allah. Tapi di kuburan, apa hukumnya itu? Itu dilarang. Ada orang sholat di masjid karena Allah Tapi ada kuburannya di depannya Dilarang dalam syariat Ada dalilnya sebentar Maka bagaimana lagi kalau ada kuburan Orang buat Terus dia sembah selain Allah Ini maksudnya Belum ingin bilang sama kita jawabannya Mimbabi aula Maka tentunya lebih utama dilarang Yang menyembah Allah tapi di kuburan dilarang. Apakah yang menyembah kuburan tidak dilarang? Itu pertanyaannya. Ya tidak mungkin. Tapi jawabannya sekarang belum jawab dengan hadis-hadis. Belum sengaja di sini membawakan banyak hadis. Padahal sebenarnya kalau satu hadis saja sudah cukup. Untuk membantah orang-orang menyembah kubur. Tapi di sini karena apalagi di masa Syekh Muhammad muncul itu sudah di Arab saja sudah mulai menyembah kuburan. Sebagian ada di katanya disebutkan di masa beliau ada di daerah Riyadh ada di beberapa tempat sudah mulai mengagungkan kuburan. Maka yang beliau ini dianggap mujaddid pembaharui. Orang yang memperbaharui keyakinan kaum muslimin terkait dengan hal tersebut karena banyaknya pelanggaran dalam hal ini belum sebutkan banyak dalil kita lihat dalil pertama baru kita jelaskan kata beliau wafis sahih dalam hadis yang sahih yang diinginkan dengan sahih di sini maksudnya sahih bukhari dan muslim jadi ini juga sekaligus membantah orang-orang yang mengatakan itu wahabi. Ya, ini berarti kamu menuduh Nabi. Karena ini hanya belum sampaikan hadis, bukan perkataannya. Yang melarang menyembah kubur itu bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi Nabi. Tapi Nabi. Belum buktikan ini contoh. Kata Bola Mafis, sahih. Dalam sahih, maksudnya sahih Bukhari Muslim. An Aisyah ta radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Umma Salamah radhiyallahu anha dakarat lin Nabi sallallahu alaihi Rasulillah sallallahu wasallam kanisa. Ra'at habi ardil Habasyah. Ummu Salamah beliau menceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Sallam tentang kanisa atau kanisa tempat ibadahnya orang Nasoro. Iya, tempat ibadahnya orang Nasoro. Dia lihat kanisa di negeri Habasha, di tanah Habasha. Wama dan apa yang ada di dalamnya dari gambar-gambar. Jadi di dalam kanisa itu tempat peribadatan itu ada foto-foto. Yang dia lihat, itu dia ceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat tanggapan Nabi. Jadi ini tanggapan Nabi ini yang perlu kita lihat. Apakah kita akan mengatakan Nabi keras? Di situ lihat kata Nabi. Jadi Ummu Salama bercerita. Waktu kami berhijrah ke Habasyah. Kan kaum muslimin kan tiga kali hijrah. Dua kali ke negeri Habasyah. Satu kali yang ke Madinah, sebelum ke Madinah itu kan mereka pergi ke Habasyah. Iya, ketika dia cerita di sana, karena Raja Najasyi melayani mereka dengan baik, di sana mereka masuk di kanisa. Lihat di situ, dia lihat bahwa di kanisa itu ada gambar-gambar di dalamnya, ada foto-foto. Pakol, apa tanggapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendengarkan cerita itu, Ulaika, mereka itu, yaitu mereka orang-orang itu, yang punya kanisa. Ida mata fihi soleh, awil abdus soleh. Mereka itu kalau meninggal diantara mereka lelaki yang soleh, atau hamba yang soleh. Banau ala kubrihi masjidah. Ini musibah pertama. Mereka membangun di atas kuburannya masjid. Ini pelanggaran pertamanya. Ini perbuatan orang sebelum kita. Sebagian kaum muslimin terfitnah. Dengan ini. Ada orang soleh meninggal. Dia kubur di masjid. Tapi lihat nanti. Teguran Nabi. Nabi bercerita. Mereka itu begitu kebiasaannya. Kalau meninggal lelaki soleh, orang yang dianggap soleh di tengah mereka, mereka membangunkan di atas masjidnya, di atas kuburan di masjid. Iya, atau sekarang ya, masjid dulu baru datang apa? Kuburannya, sama saja. Setelah itu, itu fitnah yang pertama. Karena Nabi nanti mengatakan mereka kumpulkan dua fitnah. Ini kesalahan pertama. Ini kesesatan pertama. Ada lelaki soleh, dia kubur, dia bangun masjid. Di kuburannya. Setelah dia bangun masjidnya, dia gambar fotonya. Dia gambar fotonya. Ini fitnah yang kedua. Yang kedua ini hukumnya kata Nabi ula ikasirul indallah mereka ini yaitu dua tadi meninggal orang soleh dibuatkan masjid di situ kemudian dipajang fotonya dua pelanggaran itu hukumnya kata Nabi ula ikasirul indallah mereka itulah makhluk terburuk di sisi Allah itu hukum orang yang melakukannya. Iya, yeah. ini nih membangun masjid di kuburan orang soleh, terus memajang fotonya. Itu Nabi sudah bilang, baru bangun masjid di kuburan memajang fotonya. Nabi bilang apa? Ula ika shirool kolki indallah. Mereka sudah makhluk terburuk di sisi Allah. Bagaimana lagi kalau disembah itu penghuni kuburnya, iya kan? Ini kejahatan. Maka yang kata beliau, fitnatain. Mereka ini mengumpulkan dua kesesatan. Satu, fitnatul kubur, kesesatan karena mengagungkan kuburan. Yang kedua, fitnah tutamasil, fitnah gambar. Membangun masjid di atas kuburan haram. Menggambar secara tersendiri walaupun tidak ada kuburan haram. Antum bisa pahami? Ini dia satukan dua langsung. Sudah dia bangun masjid di atas kuburan, dia gambar lagi fotonya di atasnya. Dua. Anggaplah mereka waktu itu belum menyembahnya, tapi kita bisa mengambil pelajaran dari mana? Yang kita sampaikan sebelumnya. Kisahnya kaum Nabi? No. Apa awalnya? Kan awalnya mereka hanya ingin apa? Mengingat orang-orang soleh itu. Sehingga mereka gambar fotonya. Setelah itu, dilupakan ilmu. Akhirnya, disembah. Jadi mereka ini, ini ini kesalahan mereka. Ini orang yang berada di negeri Habasyah. Mereka mengumpulkan dua kesalahan. Membangun di atas kuburan, kemudian yang kedua menggambar orang yang telah meninggal. Ini namanya yang berlokasi judul tadi, At-Taglid. Ini sebenarnya sudah teguran keras bagi orang-orang yang menguburkan orang soleh di masjid. Ini sudah teguran keras ini. Iya, apalagi pasang fotonya. Sudah dua tegurannya itu. Antum bisa pahami yang disampaikan oleh Syekh di sini? Iya. Baru membangun dan menggambar. Sudah Nabi katakan, Ula'ika syirurul khulki indallah. Mereka makhluk terburuk di sisi Allah. Makhluk terburuk iya di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala, hadis pertama. Kemudian, beliau bilang, walau di dalam hadis, riwayat Bukhari Muslim juga, anha darinya juga, yaitu dari Aisyah, sama. Qalat dia berkata, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatkala turun sakaratul maut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taufiq ya turqomi salahu ala waji. Maka beliau selalu menutupkan khamis pakaiannya ke wajah beliau karena memang besarnya dan kerasnya sakaratul maut yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Fatima yang melihat, Wa karba abati Duhai, sakit! Bapakku, dia bilang begitu, tapi Rasulullah bilang tidak ada lagi sakit setelah ini karena setelah meninggal tidak ada lagi sakit kehidupan dunia. Aisyah di sini, penulis memotong kisahnya karena yang paling pentingnya, beliau ingin mengingatkan bahwa Nabi tidak senang kalau dijadikan kuburannya sebagai masjid." Jadi waktu itu pakola bahwa kadali ini di siakul maut ini, ini di sakarat, sakaratul maut. Apa beliau bilang? La alal Yahudi wan nasoro. Ita kubur anbiya'i Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasoro karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ini perbuatan Nabi katakan. Sebab diturunkan laknat kepada Yahudi dan Nasoro. Kenapa? Ini pokoknya. Karena mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid. Itu bukan kebaikan. Hati-hati dari subhat seton Seperti yang digambarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Usul Sittah. Hati-hati antum. Sekarang ada subhat seton. Dia nampakkan mengagungkan kuburan orang soleh sebagai tauhid. Sebaliknya, orang yang mencela, orang yang mengingatkan bahwa perbuatan itu adalah syirik, seton menampakkan itu adalah kurang menghargai wali. Begitu, memang itu syekh sudah berbicara beberapa abad yang lalu. Bagaimana kalau saya hidup di masa kita sekarang ini? Kalau ada sekarang orang yang mentahdir kuburan wali tidak menghormati wali. Begitu ucapannya. Iya, ini Nabi. Apa kita akan mengatakan bahwa Nabi salah di sini? Karena Nabi melaknat Yahudi dan Nasoro. Kenapa? Karena menjadikan kuburan Nabi. Bukan lagi wali sembarang ini. Iya, bukan lagi wali yang mengaku wali. Ini betul-betul wali. Para Nabi dan Rasulullah. Tapi bersamaan dengan itu apa yang terjadi? Kata Nabi, Laknatullahi alil Yahudi wa Nasoro. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat yahudi nasoro, kenapa satu sebabnya mereka dapat masajid. Karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kata beliau, lanjutannya, di rumah nabi mentahdir, apa artinya mentahdir? Memperingatkan dari apa yang mereka lakukan." Walau la dalika kata Aisyah ini. Walau la dalika ubriza Seandainya bukan karena itu kuburan Nabi akan dinampakkan di luar. Coba kita kalau ke Madinah, kuburan Nabi tidak bisa kita lihat. Bahkan temboknya itu memang para ulama sudah merancang, tentunya bersama pemerintah itu tidak ditahu arah kuburannya ke mana. Tapi bersama dengan itu tetap ada saja orang yang, iya. Yeah. Kalau bukan karena ini, kuburan Nabi akan dinampakkan. Tapi, coba kalau dinampakkan, ini saja disembunyikan. Seperti itu orang. Orang kalau umroh, bukan umroh niatnya. Pokoknya Nabi bagaimana sana ambil berkah. Itu umrohnya begitu. Naudzubillah. Iya. Yeah. Ini kata Aisyah ini, istri Nabi kita Muhammad SAW. Ini pertama Nabi kabarkan. Allah melaknat Yahudi dan Nasoro karena menjadikan menjadikan kuburan Nabi mereka apa? Masjid. Seandainya bukan karena itu akan dinampakkan kuburan Nabi. Cuma masalahnya kadang orang bilang kuburan Nabi kan dalam masjid. Gimana? Apa jawabannya tuh? Siapa yang tahu jawabannya? Kan kalau kita ke Madinah, kuburan Nabi ada di masjid, di dalam. Apa jawabannya itu? Siapa yang punya jawaban? Hah? Tidak, Pak. Sudah diperluas. Ada perluasannya. Iya. Jadi pertama, Nabi tidak dikubur di masjid. Nabi dikubur di rumahnya Aisyah. Bukan di masjid. Ya kan? Itu jawaban pertama. Tidak dikubur di masjid. Kemudian yang kedua, terus ini kan sudah masuk masjid. Kenapa tidak dipindah? Nabi punya kekhususan. Para nabi itu di mana dia meninggal, di situ dikubur. Tidak boleh pindah-pindah. Makanya karena belum meninggal di kamar Aisyah, dikubur juga di situ, di dalam. Di kamar Aisyah. Karena keutamaan dan kelebihan para nabi kekhususan mereka, tidak um untuk umatnya, di mana dia dikubur di situ di mana dia meninggal di situ dikubur tidak boleh dipindah itu kekhususan namanya itu kekhususan kita bisa paham ini itu diantara jawaban dan kuburan Nabi tidak masuk di masjid karena sudah dilapisi oleh beberapa tembok tembok masjid kemudian ada tembok lagi kuburan kalau itu kan sudah keluar namanya misalnya ada kuburan di sini Terus ada mau bangun masjid di sini. Kalau ada pemisah tembok kuburan dengan tembok masjid, tidak masalah karena sudah keluar. Nah, kuburan Nabi seperti itu sudah di tembok berapa kali lipas, lipat supaya apa? Tidak masuk dalam masjid. Bisa dipahami? Jadi tidak ada dalil di situ. Tidak ada dalil di situ. Yang jelas itulah hikmahnya kenapa kuburan Nabi disembunyikan. Karena kalau tidak, bahaya. Bisa kita lihat sekarang bagaimana keadaannya kalau dinampakkan di luar. Iya kan? Kalau dinampakkan di luar. Kalau tidak ada yang jaga. Di sana kan kalau ada yang dekat, sudah diingatkan. Iya. Diusir. Cuma namanya orang kadang ya karena kesyirikan yang ada, mau ambil berkah, biar diusir. Iya, tetap. Dia mau melakukannya. Jika ada Aisyah, laula dalika Kalau bukan karena akan mendapatkan laknat bagi orang melakukannya, akan diperlihatkan kuburan Nabi, dinampakkan. annahu ayu masjidah, hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai masjid. Makanya disembunyikan. Ini Masya Allah, besarnya penjagaan Islam itu dalam supaya orang bertauhid. Sebagai orang bertauhid, bahkan sampai Nabi, tidak boleh kita besarkan setelah meninggal. Tidak boleh kita ibadahi selain Allah. Tidak boleh kita pergi meminta kepadanya, bahkan lebih jelas lagi di hadis berikutnya. Ini bahkan ada keterangan lima saat sebelum Nabi meninggal. Bisa dikatakan lima menit, lima detik, lima hari, lima jam. Di hadis berikutnya. Wali Muslim dan dalam riwayat Imam Muslim. An Jundub bin Abdillah. Dari Jundub bin Abdillah. Kol belum berkata. Kami itu Nabi SAW kobla bi khumsin. Saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lima sebelum belum meninggal. Di sini ya luas ya, bisa lima tahun sebelum meninggal, bisa lima hari sebelum meninggal. Ya, bisa semuanya karena umum. Tidak dibilang lima apa. Wahwa yakul. Waktu itu belum berkata. Ini abra'u ilallah. Perhatikan ini hadisnya. Ini abra'u ilallah. Li minkum saya berlepas diri kepada Allah. Saya berlepas diri kepada Allah, bahwasanya saya memiliki kekasih dari kalian. Ini secara umum ini. Nggak ada kekasih yang saya punya dari kalian, saya berlepas diri. Siapa yang mengaku dia adalah kekasih saya, saya berlepas diri darinya. Fa'inna kodetakodeni kolila. Tunggu Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan saya sebagai kekasihnya orang yang paling dicintai. Kamat Ibrahim sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih, sebagai orang yang paling dicintai. Walau pun dan min ummati seandainya saya mau menjadikan salah seorang dari umatku sebagai orang yang saya lebih cintai. Lattaqatu Abu Maka saya akan menjadikan Abu Bakar saja. Saya akan menjadikan Abu Bakar saja. Ini seandainya ini. Iya. Ala setelah ini yang kita maukan. Ini yang belum maksudkan. Tujuan belum. Ala wa inna man kana qablakum. Ketahuilah. Sungguh orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid kubur kita umat Islam jadi belum bilang orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid ketahuilah kalian jangan jadikan kuburan sebagai masjid ini hadis muslim ini tidak tidak ada tidak diragukan sohinya tidak diragukan sohinya nabi bilang jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid apakah bangun masjid kemudian dikubur orang situ di kiblatnya atau dikuburkan dulu kemudian bangun masjid di situ tidak boleh haram di dalam syariat kenapa haram baca lanjutan hadit. Fa ini anhakum andali. Saya melarang kalian dari hal itu. Siapa yang menguburkan orang di masjid atau mengubur baru bangun masjid, maka ini telah masuk dalam keharuman. Itu satu yang pertama. Siapa yang mengharumkannya? Bukan wahabi. Bukan wahabi. Karena banyak saya dengar di Youtube. Itu Wahabi yang larang. Bukan. Ini Nabi. Nabi yang bilang. Ini hadis. Dari Jundub bin Abdullah. Nabi yang bilang. Ala falatat takidul kuburo masajidah. Ketahuilah. Jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa'ini anhakum andalik. Saya melarang kalian dari hal itu. Saya kata Nabi SAW melarang kalian dari hal itu. Dan sudah menjadi koedah di dalam syariat kita. Asal dalam larangan itu haram. Asal dalam larangan haram. Makanya kata beliau. Pakodenaha anhu fi akhiri hayati. Ini Nabi melarang di akhir kehidupan beliau. Kadang-kadang ya siapa tahu itu awal hidupnya. Seperti kan ziarah kubur. Ziarah kubur kan awal dilarang. Di awal-awalnya. Ziarah kubur dilarang. Setelah itu Nabi apa? Ya, suruh. Untuk mengingat akhirat. Jadi sampai ada menyatakan, itu Nabi larang waktu awal-awal. Tidak. <tuh> Kata beliau, ini Nabi melarang di akhir hayatnya. Dikatakan oleh para ulama, lima hari sebelum meninggal. Lima hari sebelum meninggal tidak ada kemungkinan oh, itu dulu. Setelah itu dibolehkan tidak disepakati oleh kaum Muslimin mau madhab syafi'i ya madhab apapun. Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan atau tidak boleh menguburkan orang di masjid. Disepakati. Kalau di rumah boleh di halaman dalam madhab syafi'i ya. boleh nggak? Kubur di halaman ada menyatakan boleh walaupun lebih utama di kubur di kuburan kaum muslimin supaya ada orang ziarah kubur ikut juga didoakan ikut juga didoakan tapi kalau di masjid tidak ada ulama madhab yang membolehkan kenapa hadis hadisnya terang hadis hadisnya jelas bukhari muslim ini kan hadis ketiga ini ini yang ketiga ini diriwayat muslim Ria Muslim. Iya. Kemudian beliau bilang, Wassolatu indaha min dalik. Wa ilam yubna masjid. Sholat di kuburan juga dilarang. Walaupun tak ada masjid dibangun. Sama saja. Gini. Masjid. Kemudian ada kuburannya. Tidak boleh. Kalau ada kuburan tanpa masjid. Apa hukum sholat juga di situ? Tidak boleh. Walaupun tidak ada masjidnya. Jadi jangan sampai ada menganggap, oh yang tidak boleh, kalau masjid kemudian ada kuburan. Tidak. Kuburan saja tanpa masjid, tidak boleh sholat di situ. Tidak boleh sholat di situ. Iya. Bahwa makna kau liha, inilah arti perkataan Aisyah, khusya ayut takot masjidah. Dikhawatirkan akan dijadikan apa? Masjid. Fa inna sahabat alam yakunu Lia benu haula masjidah. Masya Allah, artinya sekarang belum mengumpulkan gini. Kita kan dalam berpegang dengan agama ini, Quran, hadis, perbuatan sahabat. Di gini. Quran, hadis, perbuatan sahabat. Antum sudah disampaikan hadis. Apakah ada sahabat yang membangun masjid di kuburannya? Atau apakah ada mereka bangun masjid Kemudian pergi dikuburkan di masjid itu Untuk mengingatnya Beliau bilang inna sahabat talam yabnu masjidah Para sahabat tidak ada sama sekali yang membangun di sekitar kuburannya masjid. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Para sahabat. Artinya kalau mereka tidak melakukannya. Apakah kita merasa perlu untuk melakukannya? Tentunya tidak. Kita harus meninggalkannya tentunya karena mencontoh Nabi dan para sahabat yang mengikuti Nabi S.A.W alaihi wasallam. Bahkan lebih umum lagi kata beliau, wa kullu maudhi'in masjidah. Ingat, setiap tempat yang dimaksudkan untuk sholat padanya itu telah dijadikan sebagai masjid. Jadi hati-hati. Bahkan setiap tempat yang orang sholat padanya dinamakan masjid. Artinya walaupun tidak ada bangunannya. Tapi orang pakai sholat. Di situ tidak boleh ada kuburan. Tidak boleh ada kuburan. Misalnya para ulama menjelaskan terkait dengan lapangan sholat id. Kan bukan masjid. Lapangan sholat id tidak boleh ada kuburan. Kalau ada kuburannya, tidak sah solat di situ karena Nabi melarang Nabi melarang kata kama kola Nabi saw kama kola salam sebagaimana Nabi saw bersabda juilat lial masjidah Allah jadikan untukku seluruh bumi ini sebagai masjid tempat ibadah dan tempat bersuci kemudian terakhir belum bawakan hadis dalam riwayat Imam Ahmad wali Ahmad bisa sanadin dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanat yang bagus ani bin mas'udin marfu'an dari ibnu mas'ud secara marfu maksudnya beliau angkat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam inna min syirarin nas Mantu tudarikuhum sa'at wa ahya Walladina ladina yattakhiduna al masajida hati-hati ini ciri-ciri orang seperti ini. Kata beliau Nabi SAW bersabda, sungguh manusia yang paling buruk adalah manusia yang data hari kiamat mereka masih hidup. Hari kiamat terjadi, mereka masih hidup. Itu orang terburuk itu. Karena hari kiamat tidaklah akan ada, tidak akan, tidaklah akan terjadi Kecuali setelah tidak ada lagi orang yang bilang "Allah, Allah, hari kiamat itu tidak dijumpai oleh orang yang beriman." Semua orang beriman sebelum datang hari kiamat, dia, apa yang punya keimanan dalam hatinya, itu akan diwafatkan. Makanya, hari kiamat itu hanya ada dan hanya akan terjadi pada manusia-manusia yang terburuk. Ini yang pertama, yang kedua, ini yang di pembahasan kita. Orang yang paling buruk adalah kata Nabi: orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kalau kita melihat, menyaksikan orang-orang yang sudah mulai menjadikan kuburan sebagai tempat ibadahnya, yang harus dia kunjungi, yang harus dia besarkan. Dia bernadar untuknya. Dia berkurban untuknya. Kita itu manusia-manusia terburuk. Ia mengatakan Nabi, bukan kita. Kalau kita, ya baru sedikit makan garam. Ini yang mengatakannya ini, Nabi. Yang ucapannya kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wama yantiku anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berucap dari hawa nafsunya lain yang beliau ucapkan adalah apa? Wahyu yang diwahyukan. Iya, yeah. wahyu yang diwahyukan. Ini diantaranya wahyunya. Orang yang paling buruk di dalam kehidupan dunia ini adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Iya. Yeah. Ini yang diperingatkan kini. Ini yang diperingatkan oleh Nabi S.A.W. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah kepada Allah. Bagaimana lagi kalau kuburan itu diibadahi selain Allah? Tentunya tidak bisa dibayangkan bahayanya. Tidak perlu disinggung itu bahayanya. Sekarang ada orang beribadah hanya kepada Allah. Tapi di kuburan. Ini dilaknat. Ini Nabi katakan orang yang paling buruk. Jangan bertanya lagi bagaimana buruknya orang yang beribadah kepada kuburan itu. Jangan bertanya lagi tentang itu, karena itu sudah syirik. Namanya itu menduakan Allah dengan makhluk, walaupun itu nabi, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad sendiri, "Lama lakun mukorobun, wala nabiun mursal, Allah itu tidak boleh diduakan." dengan malaikat yang dekat dengannya. Tidak pula dengan nabi yang diutus. Itu Allah. Siapa yang menduakannya? Satu, batal seluruh amalannya. Ini kalau dia menduakannya. Batal seluruh amalannya. Nabi saja diancam seperti itu. Kata Allah terkait dengan nabi kita. Padahal nabi tidak mungkin jatuh dalam kesyirikan. Tapi bersama dengan itu kata Allah lain asrok tak layahbaton na amal. Kalau kamu berbuat syirik, maka akan gugur semua amalan. Ini Nabi ini yang Allah katakan kepadanya. Kalau kamu berbuat syirik, batal seluruh amalanmu. Bagaimana lagi selain Nabi? Iya. Demikian pula firman Allah Subhanahu Wa Taala di ayat yang lain. Walau asroku, ini kita, ini semua manusia. Walau ya manu. Seandainya mereka berbuat syirik, maka akan gugur seluruh yang mereka lakukan. Karena kesyirikan itu menghanguskan semua yang pernah orang lakukan. Nanti di hari kiamat, mereka akan heran. Seluruh puasa mereka, sholat mereka, sedekah mereka, hilang gara-gara kesyirikan yang mereka lakukan. Gara-gara mereka pernah berdoa kepada selain Allah. Pernah berkurban menyembeli untuk selain Allah. Pernah bernadar kepada selain Allah. Hilang semuanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan dan mengancam hal itu. Allah yang mengancamnya. Wa qadimna ila ma'amilu min <Syikun> haba'an kami datangkan kepada amalan yang mereka lakukan di kehidupan dunia. Kami jadikan amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Semuanya hancur, percuma. Sengaja Allah datangkan karena supaya ndak nampak nanti mereka protes ini ini zalim. Nda. Semua amalan di sana nanti akan didatangkan. Allah datangkan semuanya. Iya. Tapi setelah datang dijadikan seperti apa? Debu yang berterbangan. Tidak ada. Percuma. Ini kalau kesirikan. Ini kalau ada orang menyembah selain Allah. Tentunya ini lebih parah, lebih, lebih jelas ancamannya. Dan lebih mengerikan dosanya. Lebih mengerikan dosanya. Pelaku kesirikan di dalam kehidupan dunia ini tidak akan pernah hidup aman. Tidak pernah. Kalau kita melihat tenang-tenang saja, itu hanya dohirnya saja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menjamin keamanan untuk orang-orang yang beriman saja. Yang dijamin itu seperti itu. kata Allah, orang-orang yang beriman. Yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedoliman Maksudnya syirik Karena inna syirikala dulmun adim Sungguh kesyirikan itu adalah kedoliman yang paling besar Sekarang orang-orang yang beriman Yang tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan Apa yang mereka dapatkan? Kata Allah Ula ika lahumul amnu Satu bagi mereka keamanan Tidak disebutkan di mana Menunjukkan kata ulama tafsir Aman di dunia Aman di alam barzah Aman di alam akhirat Orang beriman Orang lawannya lawannya Orang yang beriman mengaku Tapi mencampur keimanannya dengan apa? Kesirikan Dia percaya kepada Allah Dia menciptanya Tapi dia minta rezekinya di kuburan Ini namanya dia campur keimanannya Dengan kesirikan mereka tidak akan aman dunia alam barzah akhirat dan itu yang dipahami ini yang pertama didapatkan kemudian yang kedua mereka akan mendapatkan apa petunjuk orang yang beriman yang tidak pernah berbuat syirik itu dalam kehidupan dunia ini tidak pernah sesat karena selalu dituntun oleh Allah Makanya kita melihat bagaimana bahagianya mereka. Jangan kita lihat orang sekarang. Antum coba melihat sahabat yang kadang makan saja tidak dalam sehari karena susahnya itu di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam. Tapi kita melihat ada nggak mereka yang mengeluh tentang ke kesusahan? Seperti itu. Tidak ada kita dapatkan. Tidak ada kita dapatkan. Mereka paling datang mengeluh kepada Rasulullah. Ini anehnya. Mereka datang mengeluh. Bukan karena kelaparannya. Kesusahan dunianya. Mereka mengeluh. Dahabah ahlat dutur. Orang-orang kaya telah mendahului kami. Dengan pahala-pahala besar. Mereka bisa bersedekah di jihad-jihad besar. Itu yang dia keluhkan. Dia keluhkan, dia menangis. Kadang sebagian mereka datang kepada Rasulullah pengen ikut jihad, tapi Rasulullah persyaratkan harus punya kendaraan. Nah dia tidak punya. Pulang menangis. Begitu dia keluhkan. Kenapa? Itu tadi. Mereka selalu mendapat apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau dalam beragama. Sehingga mudah bagi mereka semua itu. Mudah bagi mereka semua itu. Karena kalau seorang itu dapat hidayah dari Allah, itu di dalam kehidupan dunia ini, walaupun susah, itu orang saja merasa susah, tapi dia tidak. Tidak pernah merasa susah. Karena hatinya. Itu dia terikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan Rabbul Alamin. Dekat dengan Rabbul Alamin. Ini bahayanya dan manfaatnya kalau kita tentunya hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahayanya jatuh dalam berbuat dan perbuatan apa? kesyirikan. Jadi ini baru sebagiannya. Dan para ulama menyebutkan kalau bukan karena takut panjang, banyak sekali bahaya daripada kesyirikan. Banyak sekali, bahaya dunia, bahaya akhirat. Bahaya dunia, bahaya akhirat mungkin nanti kita akan dapatkan sebagiannya ya terkait dengan bahaya kesirikan menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ya peribadatan apakah doa nazar tawakal meminta perlindungan meminta pertolongan semua ibadah apakah berupa ucapan ataupun perbuatan nah, ini kita cukupkan dulu Semoga bisa menjadi pengingat dan penyegar kita untuk semakin membesarkan dan mengagukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi serta menghindar dari seluruh bentuk yang mengarah kepada kesyirikan, mengarah kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masuk, kita azan dulu, baru tanya jawab. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله Baik, bismillah. Ini ada pertanyaan, insya Allah Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya bom bunuh diri dalam Islam? Dan bagaimana jika yang dibom itu sasarannya adalah gereja? Ataupun orang-orang kafir? ataupun orang-orang kafir. Iya. Hukum bom bunuh diri. Kalau kita berbicara terkait dengan hukum Islam. Iya. Membunuh diri itu dosa besar. Bukan dari Islam, bahkan dicela oleh Islam. Karena Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi SAW, Melarang hal tersebut, misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Allah larang, ini haram, Islam melarangnya. Jangan kalian membunuh diri kalian. Inilah bikum rahima. Allah subhanahu wa ta'ala sangat penyayang kepada kalian. Ini ayat pertama. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala. tahluka. Wahsinu Jangan kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Musa membunuh diri kalian. Jangan. Itu dilarang oleh Allah. Wahsinu. Wa akan tetapi, berbuat baiklah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua yang menunjukkan bahwa Islam mengharumkan bagi seorang untuk membunuh dirinya. Bahkan Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Ya, dalam lafat imam muslim lebih rinci, lebih panjang, walaupun pada dasarnya disepakati oleh imam al-Bukhari dan imam muslim. Tapi lafat imam muslim lebih panjang. Nabi SAW memberikan ancaman kepada orang-orang yang membunuh dirinya. Di antaranya beliau bersabda man qatala nafsahu bi hadidatin. Fa hadidatu biha fi batnihi fi nari jahannam abada siapa yang membunuh dirinya dengan besi maka dia akan menusuk-nusuk perutnya dengan besi itu di hari kiamat di neraka jahannam dia kekal di dalamnya selama-lamanya ini kalau dengan besi Demikian pula yang membunuh dirinya dengan racun. Juga sama. Nabi bersabda, "Waman syariba samman faqata Siapa meminum racun sehingga dia membunuh dirinya. Sama. Dia akan yatahas yatahassahu fi nari jahannam. Dia akan meminum racun di neraka jahannam. Ini namanya hadis ma'id. Ini ancaman keras bagi orang membunuh dirinya. Nah, bagaimana lagi sama dengan membom bunuh diri? Di celah dalam Islam. Allah melarang. Nabi melarang. Maka ini menunjukkan perbuatan itu bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Karena kalau kita mengaku itu Islam, pasti Allah yang anjurkan. Nabi yang anjurkan ini, Allah larang. Mungkin cukup tadi, dua ayat. Demikian pula Nabi SAW melarang tadi hadis yang kita baca dalam lafat imam Muslim. Dalam lafat imam Muslim ini, membunuh diri tanpa ada korban. Di sini ada pertanyaan lanjutannya: bagaimana jika Indri bom itu sasarannya adalah gereja atau orang-orang kafir? Ketahuilah bahwa orang kafir itu terbagi-bagi dalam Islam, dibagi. Orang kafir di dalam Islam tidak satu. Ada namanya kafir harbi. Ada namanya kafir dimi. Ada namanya kafir mu'ahad. Dan ini hukumnya beda-beda. Yang pertama kafir harbi. Kafir harbi ini ia ya kafir yang memang harus diperangi. Yang memang dia pemerintah menyeru kita untuk berperang dengannya. Atau kafir ini datang menyerang kita. Kita bela diri. Ini namanya kafir apa? Harbi. Yang ini disyariatkan untuk diperangi. Yang kedua ada namanya kafir mu'ahad. Kafir tapi ada perjanjian damai dengan Muslim. Negara kafir, tapi ada perjanjian damainya. Yang ketiga ada kafir dimi, kafir dimi ini dia kafir, tapi dilindungi oleh Muslim. Apa kafir orang atau negara Muslim? Dua ini tidak boleh diperangi. Kafir mu'ahad dan kafir dimi. Tidak boleh diperangi. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu Kata Nabi SAW. Man kota lamu Lam yarih jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad. Tahu tadi kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Yang ada perjanjiannya. Apalagi tinggal di negeri. Dijamin keamanannya oleh negara. Nah, apalagi sudah warga negara. Iya. Kata Nabi, man kota aha mu'ahadan. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad. Lam yari jannah. Dia tidak akan mencium bau surga. Mencium. Tidak akan mencium bau surga. Padahal kata Nabi, wa inna min masiroti arba'ina ama. Padahal bau surga itu didapatkan dari perjalanan safar 40 tahun. Kita keliling Indonesia ini berapa tahun? Dari Sabang sampai Merauke. Berapa jam? Ini bau surga bukan begitu. 40 tahun sudah didapat, tapi orang membunuh mu'ahad, tidak dapat bau surga. Jadi kalau kita bertanya, apa hukum ini? Membunuh orang kafir. Kafir apa dulu yang kita bunuh? kafir apa dulu yang kita bunuh? Begitu. Karena kafir itu dirinci dalam Islam. Nah, yang dirinci ini, ini yang harus ditahu. Harus diketahui. Yang mu'ahad dibunuh, yang dimi, tidak boleh. Diharamkan dalam Islam. Siapa yang melakukannya, maka itu bukan bagian dari Islam. Itu bukan bagian dari Islam itu harus diyakini dan harus dipastikan seperti itu keyakinan kita. Harus dipastikan seperti itu keyakinan kita. Dan itu disepakati. Ya, yeah. itu disepakat. Kemudian ini terkait dengan pertanyaan pertama. Yang kedua ini sepertinya lanjutannya. Mohon diluruskan Ustadz di Media sosial hari ini tersebar fotonya, katanya. Orang yang melakukan kemarin, peledakan kemarin, penampilan, penampilan mereka seperti ia menerapkan sunnah. Jadi, mohon diluruskan, penampilan itu bukan menjadi ukuran, tapi keyakinan. Iya, yeah. tapi keyakinan dan pemikirannya, apakah sesuai dengan Islam atau tidak, karena masalah penampilan. Orang-orang Khawarij, para pemberontak di masanya Utsman ibn Affan. Di masanya kemudian berlanjut di masanya Ali ibn Abi Thalib. Dikenal dengan golongan Haruria waktu itu. Kita tahu Haruria berjenggot. Bahkan disebutkan kalian merendahkan sholat kalian dibandingkan dengan sholat mereka. Bahkan mereka ini, orang Haruria waktu itu, orang Khawarij. Sampai saking kerasnya itu, Istrinya para sahabat, itu kalau haid, tidak perlu ganti sholat. Mereka orang-orang haruria ini, kalau haid, dia ganti sholatnya. Saking ibadahnya itu. Saking ibadahnya. Makanya pernah datang seorang, waktu masa Aisyah, seorang perempuan. Bertanya tentang itu. Kenapa perempuan ganti puasa? Sementara sholat tidak, Aisyah langsung bilang, "Ah, anti, apakah kamu orang Haruriah?" Ini dia bertanya, tapi orang itu bilang tidak. Saya cuma mau bertanya, apa hikmahnya? Karena kalau kita melihat pakaian, penampilan kalian akan menyepelekan. Tapi kata Nabi SAW, ia merukuna minal Islam murukusah mimena romia mereka keluar dari ajaran Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya dari busurnya ini di masa sahabat pakaiannya penampilannya makanya penampilan bukan jadi ukuran iya itu bukan jadi ukuran tapi pemikiran yang harus diperhatikan dari sini bisa kita katakan bahwa bagi kaum muslimin tentunya jangan disamakan yang beda. Iya, jangan disamakan yang beda. Harus tetap kita ya berbuat adil menghukumi semuanya tentunya sesuai dengan apa yang yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya? Dan tidak perlu sebenarnya kita sebarkan banyak berita karena pemerintah juga Alhamdulillah. Iya, mereka tentunya akan meneliti hal tersebut. Dan pemerintah bisa bedakan. Pemerintah bisa bedakan insya Allah. Tinggal kita bersabar saja. Adapun kalau terjadi misalnya fitnah ada orang yang menyamakan. Sabar saja. Ini kan sudah bukan pertama kali orang menyamakan. Iya kan? Itu terjadi di bom Bali juga. Ini ya kan hukum seperti itu. Ya, kita baru taklim saja dianggap sama kan begitu tapi kan lama-lama orang bisa bedakan iya makanya kita tetap tenang saja tidak usah terlalu iya bersedih insya Allah Allah akan menjaga agamanya Allah yang akan menjaga agamanya dan Allah akan menjaga orang-orang yang beriman Allah yang akan menjaga orang-orang yang beriman mau bagaimanapun manusia arahkan opini ke sana untuk memfitnah semua misalnya yang bercadar, untuk memfitnah semua yang berjenggot, untuk memfitnah semua yang pakaian yang syar'i misalnya, Allah yang akan membela kita. Allah yang akan membela. Tenang saja, kita cukup bersabar saja. Itulah fitnah namanya. Itulah fitnah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hal tersebut, apakah kita bersabar atau tidak? apakah kita bersabar atau tidak. Ya kan? Itu saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap fitnah. Dari setiap fitnah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba-hambanya. Itu wallahu a'lam. Saya ada pertanyaan lagi, silakan. Atau sudah cukup? Silakan. Pak. Tunggu Pak, sedikit. Ya, bagaimana itu Ustaz? Ulang, Pak, ulang. Eh, lapangan korupsi kan biasa dipakai salat Id. Tetap di dalam kubur eh lapangan itu ada kuburan, Ustaz. Hmm. Ndak boleh. Kita kan sudah dibilang tadi. Jadi masjid yang ada kuburannya ndak boleh. Kita sholat padanya. Demikian pula kalau ada kuburan tanpa masjid. Ndak boleh juga sholat di dalam. Sama hukumnya. Jadi kita tidak boleh pergi sholat di situ. Sholat tempat lain. Banyak di lapangan, Pak. Bismillah. Uh, Afwan Ustaz, mau bertanya uh, apa hukum memindahkan kuburan? Hmm. Apa hukum memindahkan kuburan? Eh, di mana itu? Ketua secara umum, pada dasarnya, Pak, tidak boleh kita pindahkan. Kecuali ada maslahat yang lebih besar. Jadi pada dasarnya itu kalau ada orang sudah dikubur tidak boleh dikubur, dipindahkan kecuali ada maslahat yang besar itu baru contoh misalnya ada tanah, ya kan mau dibangun masjid tapi ada satu kubur di situ dua kubur maka boleh kita pindahkan kuburannya untuk maslahat ini masjid supaya di situ bisa ada masjid. Boleh, atau ada masjid, kemudian ada orang kubur di situ datang kuburkan, maka boleh di sini diangkat karena untuk membersihkan apa masjid, karena kuburan tidak di masjid dan masjid tidak boleh di kuburan, tidak bergandengan. Jadi, pada dasarnya, Pak, kita tidak pindahkan. Pada dasarnya, kecuali ada maslahat yang lebih besar atau ada mudorot yang lebih besar juga sama seperti itu Dah, alhamdulillah kalau tidak ada kita tutup ada ya baik cukup kayaknya para alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Sholalailahilantasa furtubalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.